ada penggelembungan ini, ada kelebihan-kelebihan ini, dihapus semua di TPS itu, kemana dropnya kami pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Minta kejelasan. Betul. Kalau laporan tertulis, kami lapor ke sini supaya Bawaslu memerintahkan kepada pelaksana untuk mengatakan lagi. Kawan-kawan di PPKS pun sudah di jalan apa semua kami komunikasi. Nasdem juga kalau menurut PKS, tidak ada masalah gitu kan. Padahal barang pasti mendapatkan apa semua. Mau 100 tahu, mau kenirik tahu, kenirik tahu tidak? Ini siapa? Oh, nanti perlu ramai banyak, nanti perlu kenirik-kenirik. Yang penting barang itu didorong. Kami hanya minta outputnya, tujuannya buka suara-suara itu. Kalau punya siapapun kami lo gonggong gitu. Karena dengan temuan ini kami tidak tahu. Nuan agak menjadi tidak pernah. Kami sih minta dijawab di KPU lewat saksi kami di kabupaten untuk putus Sumatera Selatan depending dulu sampai ini ada kejelasan. KPU kan tidak boleh main kayu langsung main jalan-jalan ya, gitu kan? Bika dengan anak-anak, bukan anak lugu. Alamat tuh alamat KTP kan? Apa langkah yang diambil dari atas temuan tersebut? Ya, kami koordinasi dengan pemerintah partai, terutama PDI, Demokrat, kemudian kemarin juga PKS, dan juga mengucapkan.